Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Anggap Untuk Kursi. Siang, sore, malam buat semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan sehat walafiat. Oke, Mas Bersulang, di video kali ini saya mau unboxing lagi. Ini injek. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Masih kelihatan ya? Ini ada 10 lubang pengeluarannya ya, untuk menyemprotin, ya istilahnya kayak itulah, untuk nyemprotin
konsumsi Pertamax-nya atau bensinnya ya. Dan ini nantinya colokannya ini yang ke kabel di sononya, yang di kabel di motornya. Dan ini kodenya EAT903 181101. Nanti coba kita pasang injektor Suzuki SXR 150 ini ke Suzuki ZFV injeksi Suzuki atau Suzuki saya. Oke. Oh, dan barangkali kalau ada dari kalian yang tanya apa sih fungsi dari injektor Suzuki SXR ini dan apa manfaatnya kalau dipasang ke ZFV injeksi, akan saya jawab. Yang pertama itu mengatasi berbet ya, karena knalpot saya udah racing dan itu otomatis berbet. Jadi dengan dipasangnya injektor ini nanti ke Fufi, semoga saja bisa mengatasi berbetnya. Dan yang kedua, banyak yang beropini lah bahwa kalau pemasangan apa namanya injektor GSX ini bisa nambah horsepower atau power dari Suzuki ZFV injeksi nantinya. Oke mas bro sekalian, mungkin itu saja video saya kali ini unboxing injektor GSX 150 ya, yang nantinya dipasang ke ZFV injeksi. Makasih sudah nonton video ini, semoga bermanfaat. Maaf bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.